Ada juga pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap penguasa umum. Nah, oleh karena itu, penghinaan ini pun juga kita batasi, ya, bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan berupa fitnah atau tuduhan yang diketahuinya tidak benar. Jadi biar clear dan pembuktiannya pun juga objektif. Kalau penghinaan itu kan subjektif dia. Saya merasa terhina. Misalnya suatu lembaga merasa terhina, suatu kekuasaan hukum merasa terhina, dia menjadi subjektif. Kalau kemudian kita buat ukurannya menjadi objektif, yaitu menuduh sesuatu yang diketahui tidak benar atau melakukan fitnah, maka semuanya ukurannya menjadi objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya, pasal-pasal terkait penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum dalam RKUHP akan berpotensi menjadi masalah apabila tidak kita berikan batasan yang ketat. Karena itu, dalam rapat Komisi 3 dengan pemerintah pada tanggal 9 November kemarin, saya menyampaikan masukan agar frasa penghinaan dalam pasal-pasal tersebut diubah atau dibatasi menjadi frasa fitnah, sehingga pembuktiannya bisa dilakukan dengan ukuran yang objektif. Kalau masih menggunakan frasa penghinaan, maka ukurannya akan menjadi subjektif, sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan penguasa yang anti kritik. Tentunya kita tidak ingin ada pasal-pasal dalam RKUHP yang berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi, ataupun dapat menjadi alat bagi kekuasaan untuk menjadi otoriter dan anti demokrasi. Jika memang pasal-pasal tersebut tidak dapat dihapus, setidaknya saya harap dalam pembahasan tanggal 21 November nanti, pemerintah dan DPR dapat menyepakati atau mengakomodir masukan yang saya sampaikan.